Ya, bekerja di luar negara menjadi impian sebahagian rakyat Malaysia yang inginkan cabaran. Ya, tambahan pula, berkhidmat di bumi penuh barakah seperti Mekah dengan tawaran gaji yang lumayan. Kita ikuti kisah tiga rakyat Malaysia yang dikurniakan rezeki bekerja sambil beribadah di Tanah Suci. Titah amanat Suri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ketika lawatan Baginda ke Tanah Suci beberapa minggu lalu dijadikan pegangan oleh rakyat Malaysia yang bertugas di Arab Saudi. Di Tanah Suci, Mekah sahaja, lebih 100 rakyat Malaysia menetap dan bekerja dalam pelbagai sektor. Bagi Muhammad Jamal Muhammad Yusof, dia memilih Mekah sebagai destinasi baharu pekerjaannya selepas ditawarkan jawatan sebagai perunding kos untuk projek pembesaran Masjidil Haram pada 2015. Beliau sangat berbangga dapat menyaksikan siapnya projek yang dinanti seluruh umat Islam di dunia. Dulu kalau kita pernah tengok art lama, ada 8 tiang. Dari depan ke belakang ada 8 tiang. So sekarang kita roboh habis, buat balik, new design, new teknologi, kita ada 2 tiang. So tawaf jadi luas lah, senang. Dulu ada 7 tiang, betul tak? Tak tadi pula ada yang zaman lain-lain. Jadi tawaf jadi ganggu. Sekarang tinggal 2. Rakannya Muhammad Rus Abbas berkelulusan Universiti Teknologi MARA UiTM pula mula bekerja di Mekah sejak 2011. Berkongsi tentang pembesaran Masjidil Haram, umat Islam kini boleh beribadah dengan lebih selesa dengan penambahbaikan yang dilaksana kerajaan Arab Saudi. Bila yang lagi sebelah sana tu King Abdullah expansion tu, bila kita dah siap lah. Physically dah siap, tapi maknanya 100% siap. Kat situ je boleh muat around 1 million. Dan you boleh nampak Kaabah. Kalau you duduk tengah tu, boleh nampak Kaabah. Daripada yang the main arch tu kan. You duduk tengah, bawa chandelier ke apa. You boleh nampak Kaabah. Seorang lagi rakyat Malaysia yang kami temui ialah Hasnan Hassan. Beliau yang juga mula bekerja di Tanah Suci sejak 2011 berbangga dengan kepercayaan yang diberi kerajaan Arab Saudi kepada kepakaran dari Malaysia dalam pelbagai bidang. Kita ada banyak, kita ada profesional kat sini. Kita ada civil engineer, kita ada arkitek, kita ada QS. Jadi semua ni bergabung. Bergabung ni kita boleh menyumbangkan kepada pembangunan Saudi. Jadi nampak kita pun biasanya rakyat Malaysia biasanya bertugas berdisiplin dan kita memang agak apa ni committed pada kerjaan kita lah. Saya kalau kita compare dengan situ yang kita boleh beritahu. Sebenarnya dia orang bangga, kita bangga dengan dapat berkhidmat di Saudi dan dia orang pun agak suka dengan rakyat Malaysia yang kerja di sini. Di mana sahaja mereka bertugas, nama baik Malaysia akan terus dijulang tinggi. Laporan Syahril Sarapudin, Mekah Al-Mukarramah, RTM.